Lapor, Pak. Emang nggak akan ada habisnya kalau ngomongin kelakuan Pak Andika. Ternyata nggak cuma jago nyamar dan ngerayu, Pak Andika juga sering bikin kesel petugas lain. Apalagi kalau sudah mancing candaan yang bikin mikir. Dia itu sering banget mancing jokes. Dia suka banget memulai sesuatu, mulai jokes, bikin jokes awalan yang akhirnya harus ditebelin sama yang lain. Tapi kadang-kadang nggak janjian. Jadinya, kalau nggak janjian, pas tiba-tiba di set, terus kita kayak kaget sendiri. Wow, kok dia keren banget ya udah nyiapin jokes itu. Terus kita bingung. Nah, itu yang bikin kita agak-agak deg-degan kalau lagi syuting di lokasi, karena tiba-tiba Pak Dika ngasih tebak-tebakan, tiba-tiba Pak Dika ngasih pantun, tiba-tiba Pak Dika ngasih plesetan. Dia selalu mancing dan ngelempar satu jokes dan yang lain kadang suka belum siap, tiba-tiba dia udah ngelempar, jadi kita bingung apa ya, otak kita tuh harus cepet tanggap dan cepet mikir, kalau enggak ya kita ditungguin tuh sampai kita dapat. Pokoknya bener-bener deh, dia orang yang paling suka mancing dan kita harus nanggepin. Menurut gua orang yang paling aman ya, artinya dia tuh sering ngelempar pancingan, dia tuh memang jago mancing, lempar pancingan, set. Nah, kita sebagai eksekutornya kadang-kadang belum siap, jadi dia enak main nembak-nembak aja tuh, jedar, jedar, jedar. Nah, kita yang nyari gongnya kan puyeng. Nah, terutama gua nih, gua tuh kan memang sudah terbiasa dengan melawak secara spontan. Jadi kalau Andika tiba-tiba suka ngelempar pancingan gitu atau melempar sebuah bahan, ya kalau gue belum siap kan tetap aja gue puyeng. Nah, Andika, kamu jangan begitu ya. Lu mah enak tinggal lempar-lempar doang. Gue yang nyari gongnya, puyeng. Kalau lucu, kalau kagak, krik-krik-krik. Jadi kalau gue masuk ke dalam sketsa tanpa bawa peluru, tanpa bawa bahan, gue biasanya suka cengoh banyak lah episode-episode gue cengoh. Kadang-kadang gue melipir ke belakang karena gak punya bahan. Atau gue cuma bisa ngikut ketawa, ngikut ngelurusin dan lain-lain karena gak punya bahan. Lama sih, ya bisa 3-4 jam lah gue ngulik-ngulik di sosial media, ngulik-ngulik di internet, atau nonton-nonton acara-acara komedi zaman dulu, karena itu termasuk jadi referensi kita dalam bermain di sketsa. Saya suka mancing sesuatu yang teman-teman saya belum siap. Gua merasa kalau gua lempar ini nggak lucu, nggak apa-apa deh. Yang penting jadi start duluan nih, misalnya tebak-tebakan sereceh itulah. Lagi situasinya serius terus tiba-tiba gua ngelemparin tebak-tebakan. Komedi tuh tak-tak ger. Saya nggak perlu gernya, saya taknya aja. Yang ininya beban. Tadi saya dengar dari kebelakangan duduk gimana? Duduk di sini kenapa? Bisa ketawa. Coba. Duduk. Masa, duduk bisa ketawa nih. Duduk. Kenapa bisa ketawa? Soalnya duduk di atas jokes. Oh, sama, minggir. Nah, mana? Kalau megang ini, kita bisa rumah kita hijau. Kok bisa hijau? Penuh tumbuhan. Kok gitu? Bisa? Karena kenal pot. Oh, kenal pot. Kok berat gara-gara kenal pot akhirnya nanem. Iya. Jadinya hijau. Iya, benar. Iya. Benar, Pak. Ngeri, ngeri. Ayo, gue juga nyanyi. Kenapa duluan? Lu dulu, lu dulu. Ayo, siapa yang mau jadi ketiga? Lu yang bareng. Ayo, coba. Iya, iya, jangan. Emang lucu. Udah dapat. Tanya dong. Hey. Ana, yang mana? Udah dapat? Belum nemu, dua lagi. Aduh. Ini gong nih. Dapat gak? Gong nih. Jangan digituin. Panik gue. Dapat gak? Udah dapat. Panik. Coba, udah mulai. Ayo. Tadi yang gini intronya gimana tadi? Gara-gara megang ini jadi di rumah hijau. Gara-gara megang ini? Wah, orang-orang gak ada. Kok bisa? Oh, bisa. Sepi, Yon. Bener. Nah, udah sekarang lo. Kalau ada orang kan jadinya rameon ya. Lu bantu gue kan ya. Gue mainan. Kalau ada main gituan gue paling gue mainan. Gue mainan. Lu kan udah lama di sini. Bantu gue. Bantu. Gue aja gak ada yang bantu apalagi lu. Gak ada.
kejadiannya di lapangan Banteng, jam 2 pagi, Andre lewat. Ah, mulai intro. Ah, gue di sini. Terus lagi berdiri, set, Andre buka kaca, nanya, "Kenapa berdiri di situ?" Ini jawabannya. Apa? Sepi, Om. Sepi, Om. Ini ada nih. Pasti ada nih. Gak boleh. Kalau di sini harus ikhlas. Kalau emang gak dapet, akui. Udah itu aja. Justru itu, saya kan ngomong diam semua. Mau ngelanjutin ke selanjutnya biar lupa. Oh, ini baru. Biar lupa, jangan lanjutin lagi ya. Saya ingin bertanya sesuatu sama Anda. Orang-orang apa? Aduh, pertanyaan tadi. Jangan dipaksain. Enggak, soalnya pasti giliran. Kalau enggak bisa jadi kelihatan. Di sini mah enggak maksa. Yuk, kalau enggak bisa udah santai iya. Aja. Enggak bakal kelihatan orang paling kayak malu gitu. Iya. Enggak ada yang maksa. Aman, udah santai. Orang-orang apa tadi mau nanya, Andika? Orang-orang apa? Yang kalau ditembak, dia gak mati. Komandan, kenapa komandan? Kenapa komandan? Mau nyari bahan gue nih. Coba. Ayo. Apa? Tadi jawabannya? Gak tahu jawabannya. Tahu Pak. Apa? Orang yang gak kena Pak. Benar. 2 juta rupiah! Benar. Orang gak kena gitu. Orang-orang apa yang bisa lari 145 km per jam? Orang cepat? Orang-orang apa yang bisa lari 145 km per jam? Orang cepat? Salah. Orang salah. Lagi trek-trekan? Salah. Orang ngebut? Salah. Apa? Orang apa yang bisa lari 145 km per jam? Orang apa? Orang motor, yeay! Orang motor, yeay! Bu Ayu, kalau nggak nemu nggak apa-apa Bu Ayu. Tenang aja kalau nggak nemu. Ada. Oh, ada. Asik. Apa yuk? Orang-orang apa yang tinggal di butik? Wah, yang tinggal di butik. Bodoh amat lu. Apa? Enggak ada, saya enggak ada. Ah. Haji duluan dah. Loh, enggak mau jadi ke saya. Belum siap. Artis-artis apa? Ayo nih gua bisa. Artis-artis apa yang larinya paling cepat? Apa ya? Nyerah. Jeremy, nyerah apa? Tom, Tompel. Salah. Nyerah. Baimu. Kok Baimu? Baim Wong. Cepat banget. Ngebut. Ambil gak kelihatan. Ngebut, Pak. Orang-orang apa? Orang-orang. Baru udah ke artis. Ya, orang dulu. Orang udah pindah ke artis. Komandan masih ke orang. Tolonglah, gua orang dulu baru. Yaudah, orang dulu. Ya, ntar balikinnya ke artis susah. Apa? Orang dulu lah. Yaudah, orang apa? Orang-orang apa yang bingung? Orang-orang apa yang bingung? Orang linglung? Hampir. Orang salah alamat. Dikit lagi. Pak ya. Orang puyeng. Aduh, dikit lagi. Orang mikirin jawaban lu. Hampir dikit. Orang apa yang kira-kira bingung? Gak tau. Orangnya bilangin tuh. Bingung dia. Orangnya bilang. Oh, bener lu jadi bingung. Semua jadi bingung ya? Bingung kan? Gimana? Enggak, gue pikir gue lagi asam lambung, kalau gue lagi puyeng. Takutnya gue salah persepsi. Gimana?
Orang apa yang bikin bingung? Orang apa yang bikin bingung? Orangnya bilangin tuh. Bingung gak? Lu yang bingung. Bingung gak? Bingung. Itunya, itu mah guanya yang bingung. Bingung makanya. Oh, gitu. Ini bukan tebak-tebakan, ini bikin beng. Bikin beng. Beloknya kejauhan, Pak. Kejauhan. Kita lanjut lagi, oke? Baik, Pak. Andika, lu jangan mulai lagi ya. Iya, Pak. Konon, artis-artis siapa yang gak pernah tua? Artis gak pernah tua. Oh, tahu. Siapa? Enggak tahu. Ari Wibowo. Salah. Diana Pungki? Salah. Duh, siapa ya? Salah. Yang. Salah. Siapa? Artis yang gak pernah tua, Cucu Cahyati. Kok Cucu Cahyati? Dari lahir sampai gede, sampai tua, sampai kakek nenek namanya tetap Cucu. Artis? Ya. Artis apa yang mencintai hewan dan juga tumbuhan? Irfan Hakim. Salah. Denny Cagur? Salah. Nyerah? Nyerah. Artis-artis apa yang mencintai hewan dan tumbuhan? Cinta flora dan fauna. Cinta Laura. Cinta Laura. Cinta Laura. Hei, hey, Cinta Laura, wey. Cinta Laura. Masuk kan? Iya sih. Masuk daripada enggak ada. Artis, gak ada. Artis apa? Bami Jan. Gue kosong, gue kosong. Saban, lu kalau gua waktu itu. Saban apa nih Saban? Maksudnya tuh kadang-kadang setiap gitu Saban. Ini udah dua bahasaan ini keluar nih. Aling-aling sama Saban. Artis apa? Gak pernah nongol. Artis apa tapi gak pernah nongol. Tuh, ya gak mungkin dong kalau yang namanya artis. Tuh, cool. Bukan. Ebit gak ada. Pak Andika emang udah hobinya nyolong start untuk bikin tebak-tebakan. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, minimal jangan jadi yang terakhir. Karena dia tahu yang terakhir harus paling ger. Makanan-makanan apa yang membahayakan nyawa kita? Lu ngerusak pola lu. Kita kan ada yang tebak-tebakan. Iya. Kita buat ngisi waktu sebelum berbuka. Iya. Kalau ngisi waktu tuh baca buku. Iya dong. Mentebak-tebakan. Iya, mentebak-tebakan. Jawab dong. Apa? Makanan-makanan apa yang membahayakan nyawa kita? Makanan yang gak digoreng. Salah. Fast food. Salah. Makanan belum mentah. Salah. Belum mentah. Makanan belum mentah. Salah. Jawabannya adalah lalapan. Kok lalapan? Lalapan liar. Lalapan. Ya, saya ngasih mah yang biasa aja, harapannya teman saya ngasih yang ger. Makanan-makanan apa yang bisa memberantas kejahatan? Wah. Enggak tahu? Enggak tahu. Enggak tahu deh, enggak tahu ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Bakwan. Kok bakwan? Batman. Apa lo? Makanan-makanan apa? Makanan-makanan apa yang suka ngedip? Wah. Genit ya makanan. Sushi. Salah. Apa? Kolak. Salah. Makanan yang suka ngedip? Goda-goda. Ini udah. Pasti ger. Pasti ger. Makanya gue ambil kesempatan ketiga. Iya. Karena kalau yang terakhir harus paling tinggi. Berarti baru mau ngomong. Udah lah. Lu ngerasain yang jadi terakhir. Ntar lu, nenek lu gak usah ngikutin. Ayo Kiki bisa apaan. Makanan-makanan apa yang mempresentasikan Kiki Saputri? Wah. Banyak loh. Banyak. Tahu? Salah. Semangka? Salah. Telepon? Salah. Tape. Kok tape? Tape? Aduh tape kerja mulu. Iya. Gimana? Iya.
Aduh. Makanan-makanan apa yang suka bikin ketawa? Aduh. Apa? Nggak tahu? Nggak tahu. Ketoprak. Hah, ketoprak? Ketoprak humor. Makanan-makanan apa yang adanya di sinetron? Apaan? Nggak tahu? Nggak tahu. Tomat. Kok tomat? Ya kalau ending kan tomat. Tomat! Makanan-makanan apa yang bikin Kiki Saputri sakit? Ah, apa ya? Apa? Salah. Bajigur. Salah. Apa? Salah. Tempe. Nggak tahu. Rendang. Kok rendang? Ah, rendang tenggorokan.